barang bekasnya itu cepat laku gitu loh dan cepat terjual. Nah, langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Buat teman-teman yang udah subscribe, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung, perkenalkan nama aku Ida. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Oke teman-teman, jadi di video hari ini aku mau share tips dan trik jualan barang bekas atau pre-loved supaya cepat laku dan cepat terjual. Nah, buat teman-teman semua nih, sebelum aku ngejelasin ke intinya dari video ini untuk tips dan triknya, pertama aku mau ngejelasin dulu apa sih pre-loved, takutnya ada teman-teman yang belum tahu ya. Jadi pre-loved ini adalah barang yang sudah dipakai tetapi masih layak untuk dijual gitu. Jadi benar-benar barang udah dipakai sama kita nih, tapi kalau misalkan dipakai oleh orang lain juga masih layak gitu. Jadi masih benar-benar bisa dipakai gitu. Kemudian nih, sebelum ke tips dan triknya, buat teman-teman yang udah sering jualan barang bekas, contohnya kayak baju, kemudian ada jaket, ada jeans dan lain-lain. Dan yang aku jelasin tuh bakalan jualan barang bekas khusus baju-baju gitu loh teman-teman. Jadi zaman sekarang kan banyak banget ya jualan barang pre-loved gitu, apalagi sekarang udah tren banget kayak jualan barang bekas yang bal-balan. Nah, buat teman-teman yang pengen jualan barang bekas juga, bisa cari kayak suppliernya gitu loh, ada yang menyediakan barang bekas atau baju bekas yang kemasannya tuh bal-balan. Jadi dia kayak menyediakan udah sepaket, kayak paket A, paket B, paket C gitu. Dan itu tuh macam-macam jenisnya, ada yang sepaket campur antara jeans, kemudian baju, ada jaket dan lain-lain, kaos dan lain-lain. Kalian bisa cari aja suppliernya untuk baju-baju barang bekas, karena sekarang udah banyak banget dan memang udah tren banget gitu ya jualan barang bekas yang bal-balan kayak gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini aku mau share juga nih gimana tips dan triknya supaya kalau misalkan kita jualan barang bekas itu barangnya bisa mudah terjual dan omset kita juga bisa cepet naik. Nah, yang pertama nih, kalau misalkan kalian udah dapat suppliernya barang bekas, barang baju bekas yang bal-balan, itu kalian pertama harus sortir dulu ya teman-teman. Jadi sortirnya itu kalian harus menyortir barang-barang yang masih layak pakai dan yang sudah tidak layak pakai. Jadi maksudnya itu yang masih layak pakai yang nggak bolong, kemudian yang nggak sobek, kemudian warnanya juga masih bagus kayak gitu. Terus kalau misalkan yang udah nggak layak pakai, mungkin ada beberapa barang-barang yang bolong, atau misalkan ada beberapa barang-barang yang kayak seletingnya rusak, atau misalkan warnanya pudar dan lain-lain. Jadi kalian bisa sortir sendiri. Kalau misalkan nih udah disortir, kalian baru deh kategoriin barang-barang dari bal-balan itu. Jadi kalau misalkan kalian nih beli barangnya itu kan bal-balannya kan banyak ya, jadi tuh udah kayak kecampur gitu loh. Kalau baju-baju kan misalnya jaket, kemudian ada celana, atau misalkan ada baju kaos, atau misalkan juga ada baju kemeja dan lain-lain. Jadi kalian klasifikasiin tuh kategori barang-barangnya, misalnya kemeja-kemeja, kemudian baju-baju, celana-celana, kemudian juga misalkan ada jeans-jeans dan lain-lain. Jadi benar-benar diklasifikasiin, dipisah-pisahin. Nah, kemudian udah proses klasifikasi nih, kalian lanjut lagi, kalian lihat lagi nih, sortir lagi antara barang-barang yang udah kalian pisahin, yang bolongnya banyak yang mana, misalkan oh yang ini cuman lecet sedikit, atau misalkan yang ini cuman sletingnya juga kebuka sedikit, atau misalkan ada yang sobek sedikit, itu juga kalian harus dipisahin juga ya untuk kategori barang, kerusakan barangnya teman-teman. Nah, kemudian kalau misalkan udah tahu nih kategori barang kerusakan dari masing-masing, bajunya seperti apa, celananya seperti apa ya kerusakannya, lanjut ke setrika dan cuci. Karena kenapa? Karena biasanya kalau yang bal-balan itu kalau sortirnya biasa aja ya, maksudnya yang benar-benar dipak-pakin kayak gitu kan, itu belum ada proses pencucian dan juga setrika nih. Karena kita mau proses jualan nantinya, jadi otomatis kita harus bajunya tuh harus rapi dan juga harus nggak bau gitu ya istilahnya lah. Yang penting tuh benar-benar rapi banget karena kita akan jual barang ini ke customer kita. Nah, pokoknya wajib banget disetrika karena tuh harus benar-benar rapi, apalagi yang mau jualan online. Jualan offline juga kan perlu rapi ya. Cuman kalau misalkan enggak rapi tuh kayaknya kurang menarik gitu loh teman-teman. Jadi proses kerapihan dan setrika
proses kerapihan dan pembersihan juga penting banget ya untuk proses jualan nantinya. Nah, itu untuk tips yang pertama nih. Kemudian tips selanjutnya, itu kan kita udah proses penyortiran dari mulai sortir layak pakai atau enggak, kemudian udah diklasifikasiin barangnya, udah dipisah-pisahin, kemudian udah dikategorikan gitu barang yang rusak parah dan yang enggak, kemudian udah dicuci, udah bersih, dan udah disetrika, kita akan masuk ke step selanjutnya. Nah, step selanjutnya itu, yang pertama nih, kalian harus foto barang tersebut, karena kita incarannya itu bukan jualan offline doang, kita akan incar juga jualan online nih teman-teman. Nah, step selanjutnya itu kita akan foto barang. Jadi foto barang itu dalam kondisi barangnya tuh udah rapi, udah dicuci dan udah bersih. Jadi kita harus foto barang sejelas mungkin dan juga kita akan edit seunik mungkin. Pokoknya tuh biar customernya itu tertarik dengan barang yang kita jual, teman-teman. Jadi intinya itu sih barangnya itu benar-benar jelas fotonya dan menarik. Itu untuk foto barang. Terus yang kedua, kalau misalkan kita jualan online atau misalkan kita share barang tersebut di sosial media kita, kita harus mendeskripsikan barangnya itu secara jujur dan secara jelas ya. Karena kenapa? Karena customer takutnya kapok kalau misalkan kita deskripsikan barangnya nggak sejujur-jujurnya. Misal nih ada sobek di bagian celana, misal kita jual foto celana nih, jadi kita harus mendeskripsikan bahwa celananya itu misalkan warnanya agak pudar atau misalkan ada sobek sedikit di bagian kanan atau misalkan ada sletingnya yang agak rusak dan lain-lain. Itu kita harus deskripsikan secara jelas, teman-teman, dan secara jujur. Karena kenapa? Karena kita akan menarik customer bukan hanya sekali doang. Jadi biar customer kita tuh setia langganan di toko kita. Kalau misalkan toko kita online ataupun offline pastinya. Jadi intinya kita harus mendeskripsikan secara detail dan secara jelas dan juga secara jujur. Mana aja yang rusak, mana aja yang pudar dan lain-lain itu harus dituliskan. Terus yang ketiga kalian harus memberikan harga yang sesuai gitu ya. Jadi begini loh, kalau misalkan nih kita beli barang bekasnya itu harganya itu misalkan barang biasanya harga belinya tinggi nih kalau yang masih baru gitu. Misalkan baju A yang masih baru harganya sekian. Nah, otomatis kalian kalau barang bekas nggak mungkin dong harganya sama dengan baju yang baru. Jadi itu juga kalian harus memikirkan harga yang pas untuk barang bekas ini berapa ya. Jangan sampai terlalu tinggi, teman-teman, karena ini udah barang bekas ya pastinya. Nah, itu untuk harga. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, kalian harus sebar foto atau misalkan yang udah diedit itu disebar di sosial media kalian supaya lebih mendongkrak penjualan untuk barang bekas kalian. Nah, sosial media kan sekarang udah banyak ya. Ada Facebook, ada YouTube, kemudian ada TikTok, kemudian ada juga Instagram dan lain-lain. Jadi pokoknya kalian harus sebar sebanyak-banyaknya foto ya jualan online kalian di sosial media. Dan pastinya kalian harus mendeskripsikan juga ya di sosial media manapun, mau Facebook, Instagram, atau misalkan TikTok, atau misalkan YouTube. Deskripsi produk itu jelas penting banget. Kemudian yang selanjutnya nih, kalian juga bisa membuka toko di e-commerce kayak misalkan di Shopee, di Tokped, kemudian di Lazada dan lain-lain. Sekarang udah banyak banget e-commerce untuk jualan online. Nah, seperti biasa di e-commerce juga kita harus mendeskripsikan barang kita secara detail, secara jujur dan secara jelas supaya kita punya banyak pelanggan gitu loh, pelanggan setia kita. Jadi dia nggak kapok kalau misalkan beli barang di online shop kita kayak gitu, teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, kalian bisa iklankan barang-barang kalian misalnya di bazar-bazar. Jadi kalian tuh kayak ikut kayak bazar, kemudian kayak jualan-jualan di pasar malam ataupun dimanapun, itu kalian bisa ikut dalam event-event kayak gitu. Atau misalkan kalian kayak ngendorse ke YouTuber atau ngendorse ke selebgram dan lain-lain. Jadi yang penting intinya tuh kita ada di acara-acara yang memang kayak bazar atau apapun itu gitu ya. Jadi supaya apa ya, barang kita tuh lebih melejit aja gitu loh, bisa pasarannya bisa lebih banyak gitu, bisa lebih memasarkan atau bisa mendongkrak penjualan kita untuk jualan barang bekas kayak gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi tadi adalah video tips dan trik dari aku mengenai cara jualan barang bekas supaya cepat laku. Semoga video dari aku bisa bermanfaat buat kalian semua ya, khususnya buat teman-teman yang lagi jualan barang bekas, baik itu secara online dan offline. Jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel YouTube aku, dan see you on my next video. Bye-bye.